Oke okay, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel kita Sahabat Kopi Kopista dari Lahat Kota Agung Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih disempatkan untuk berbagi ya teman-teman kita masih disempatkan untuk mereview keadaan terkini dari kopi kita dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan <tuh> Amin ya robbal alamin Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah setia mendukung channel kita dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Oke, mungkin sembari mereview keadaan bahan, keadaan buah bahan terkini dari kebun kita, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari para teman-teman sahabat kopi. Mengenai masalah selang, masalah bahan, ataupun masalah pembungaan yang terjadi, oke teman-teman, yang mana yang di hadapan kita ini salah satu kopi stek kita ya teman-teman dan penampakan buah sekarang seperti ini tuh ini raja dan yang bawah B2 dan juga tanpa kita sadari atau kita ketahui ya teman-teman lagi-lagi kopi itu memasuki pasca pembungaan jika saya lihat di kopi yang masih full lancur kemarin itu pembungaannya malah raya ya teman-teman dia berbunga selang namun pembungaannya raya kalau ini pembunganya hanya sedikit ya teman-teman hanya lanjutan atau mengisi kegagalan yang kemarin mengulang kegagalan ini bisa kita katakan dengan bunga-bunga bunga semang mungkin jadi ini keadaan terkini dari kebun saya, teman-teman. Ini klon bongkok. Kalau saya sebutnya di sini bingko. Mungkin banyak istilah-istilah lain dari klon ini ya, teman-teman. Nih. Ya, karena cuaca hujan yang tinggi, terlalu tinggi ya, teman-teman. Jadi inilah kendala dari cuaca hujan terjadi satu dua apa namanya pembusukan seperti ini ya teman-teman tuh ini sudah kita coba untuk menanggulangi atau mencegah dengan menggunakan kalium ya teman-teman KCL namun ya hasil untuk hasil kita tidak bisa nentuin ya teman-teman kan ada tapi kita usahakan untuk tidak terlalu ya teman-teman Oke, untuk membahas masalah bahan, di sini saya akan coba memberikan penjelasan sedikit. Semoga ini bisa apa namanya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Pembungaan berlanjut Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ketujuh Posisi bahan saya saat ini sudah ada enam ya Teman-teman Untuk B2 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Sama ya Teman-teman, enam Oke, kita akan lihat posisi untuk bahan yang terjadi pembungaan. Ya, begitulah kopi ya, teman-teman. Ada yang minim. Ada yang apa istilahnya terjadi penurunan, ada yang stabil. Bahkan ada yang meningkat. Yang penting kita hanya berusaha untuk semaksimal mungkin ya teman-teman nih Masih ada satu dua kerontokan masih Tapi teman-teman nih Jika kopi yang gugusan seperti ini terjadi kerontokan satu dua Itu sebenarnya bukan kerontokan tapi itu hal yang wajar karena dia terjadinya perebutan tempat ya teman-teman bro -teman. Ini perebutan tempat semakin membesar kopinya tuh kalau yang ini rontok ya nah kalau yang seperti ini dia semakin membesar jadi semakin padat semakin rapat ya teman-teman Jadi ini udah udah besar dan ini masih kecil, jadi dia sudah tidak kebagian tempat tuh. Hal yang wajar lah, 20 pergugus itu juga sudah sudah bagus. B2 jadi ini ya, teman-teman. Nih, ini lanjutannya berbunga tuh. Selang ya, pasti selang yang B2 nih. Ini yang sebelah sengaja saya tidak lakukan, apa namanya? saya ambil satu sebagai sampel kita akan review ya teman-teman oke teman-teman ini sengaja saya jadikan sebagai sampel sebagai sampel untuk pelajaran saya sendiri ya di kebunnya teman-teman ini kita akan mulai hitung dari bahan yang akan produktif atau produksi di bulan berikut ya teman-teman ini kisaran sekarang bulan apa namanya bulan 12 mulai memasuki bulan 12 dan saya simpan bahan dari bulan 3 bulan 9 10 11 artinya 3 bulan berarti untuk posisi bahan sekarang memasuki itu kisaran 6 ruas 1 2 3 4 5 6 ini bagus ya teman-teman masuk Oke okay. Kemudian yang itu ya teman-teman Kita akan review Oke teman-teman Ini -teman. Saya akan review Ini Bahan yang Kurang dari 10 gugus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bunga Dan lanjut lagi dia terjadi pembungaan lagi Tuh Lanjut terjadi pembungaan lagi Jadi saya rasa untuk posisi ini ini 10 11 12. Ini penyimpanan di kisaran bulan 4. Kalau di tempat saya itu bulan apa? Bukan bulan 4, bulan bulan 3. Sedangkan akhir penyimpanan bahan di tempat saya itu kisaran bulan 2. Jadi otomatis dia akan lanjut pembungannya akan berlanjut dan ini penampakan buahnya hancur hancur hancuran ya teman-teman ini ini buah musimnya kayak gini tuh karena terlalu banyak terbagi ya kemarin itu buahnya merah mateng tapi udah saya petik tuh, tuh. nih ini bahan yang saya simpan di bulan 5 Mengapa saya katakan bulan 5 Ini ada Apa namanya Dua dompol Tuh. Satu dua Harusnya dia jadi ada dua gugus Jadi Untuk penyimpanan bahan yang telat dia akan berbunga di akhir pembungaan itu sekisaran dua gugus ini sebelum panen ya dan pasca pembungaannya ya ini ya teman-teman nih sekarang dia bakal berbunga pul tuh. tuh sama yang ini juga tuh usia kisaran 7 7 bulan ya betul 7 bulan dari bulan 5 Bungaannya full Jadi jika kita ingin melakukan penyimpanan bahan yang tepat Ya kita ambil posisi 7 bulan dari Akhir pasca panen kita Misalnya Kalau di sini Akhir panennya itu bulan 6 Saya mulai melakukan penyimpanan Bahan dari bahan yang tumbuh di bulan 9 Jadi untuk bulan 4 sampai dengan bulan 7 dia sudah memasuki pembungaan raya itu. Itu yang saya katakan bahan yang kurang dari 10 dompol. Ke lanjut 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 dia akan terus berbunga. Karena mengapa, teman-teman? Nih. Ini ada satu lagi. Nih. Dan ini bahan yang saya simpan di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang saya simpan di 1 bulan 2 bulan setelah pasca panen masih terjadi pembungaan pembungaan 1, 2, 3, 4 sekisaran 4 ruas masih terjadi pembungaan 2 bulan tapi kalau kita melakukan yang 1 bulan Lapas kapanin itu, dia terjadi buah semang. Tuh. Ini sengaja, ya, teman-teman, untuk sampel saya sendiri, untuk pembelajaran saya sendiri. Bun putih bagus, Mantap ya, sambungan baru dua as raja. Oke, teman-teman. Nih. Bongkok. Kebun saya ini lagi hancur ya, teman-teman. Lagi ancur-ancurnya lagi belum belum terlalu fokus. Tapi alhamdulillah biarpun cuacanya ekstrim curah hujan yang terlalu tinggi ya setidaknya jangan harapan kita ya jangan sampai terjadi penurunan yang terlalu drastis lah stabil atau kalau pengurangannya 50 sampai 1 kintal itu kan ataupun 30% lah pengurangan itu masih kita sebut dengan hal wajar lah. cuaca tak menentu rezeki sudah sudah diatur ya Oke teman-teman jadi Sekian dulu video dari kita Semoga ada yang bisa dipetik oleh teman-teman Ya, Saya Virgo Anso undur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh